Dan diadakan dalam kehidupan kita itu semacam ada batas. Ishadu bi anna muslimun. Kita perlihatkan kepada mereka, kami ini adalah orang Islam. Kamu bukan orang Islam. Kita boleh berbaik-baik antara satu sama lain. Tidak usah berkelahi antara satu sama lain. Tetapi kamu mempunyai identitas Kristen, aku pun mempunyai identitas Islam. Ishadu bi anna muslimun. Kita mempunyai agama sendiri, mempunyai itikad sendiri, mempunyai syariah sendiri, mempunyai kepribadian sendiri. Jangan kepribadian Islam itu kamu singgung-singgung kalau kita mau hidup baik-baik. Pegang rasa diperlukan antara satu sama lain kalau kita mau rukun hidup. Kalau rukun hidup itu dapat kita tegakkan, itu syaratnya ada toleransi dan ada tenggang rasa. Kalau tidak ada toleransi dan tenggang rasa, tidak akan ada rukun hidup, kerukunan hidup di Indonesia ini.